Dibayangkan kalau mau ke dinas sebenarnya. Bawa bimbingan bagi komen. Kapan? Kasus keren. Pak Pianto ini kurang luas, contohnya ya kan? Iya. Kita buat acara lagi, kalau kita bilang bantuan doa ya bang, kita pakai huruf petas yang besar, tapi nanti tunggu terkenal, tunggu viral YouTube-nya, kita masih merintis, ibarat pohon kopi masih nanam, mudah-mudahan tumbuh. Ya, apalagi nih? Oke, kita tarik dari lagu kedua, Angin Kocam, tapi versi Yuni Sara. Oke. Mati kok sendiri? Aman. Kamera nanti. Al-Fatihah. Mati sini Wani. Ya sini Bang Wani. Iya. Mudah-mudahan kami dukung di apa? Di YouTube 007. Oke. Naik kita coba. Kenangan saja Angin Kocam istri 12. Kepada adik baik keluarga bisa kiranya melemparkan aqua gelasnya, berhubung kita yang joget-joget di sini dia setengah mampus. Setengah mampus. Mak bobolin, bobolin kapal. Aqua. Eh, ada di situ aja ya. Jadi aku mengenalkan ini lah ibu istri ibu. Sekarang dia ngandung, pokoknya kalau jebel kalau jebol subscribernya sampai 1 juta buat nama aku nanti langsung subscriber. Nah ini YouTube nih bang, ini bintikmu hamil ya. Kalau jebol sampai dia lahir subscribernya 1 juta subscriber, buat nama aku subscriber. Dan yang kebetulan namaku Madir Ham, jadi namanya subscriber Ham. Jadi kalau ada orang dia istri, kenapa nama kau subscriber? Ayahku dulu waktu mamaku mengambilkan aku buat YouTube. Jadi kalau dibuat 1 juta subscriber, dibuatnya nama aku subscriber. Bapak Ida kan udah gak punya anak lagi. Udah gak nikah. Cucu lah dari ibu sebelumnya. Iya Bapak Ida. Oke, mainkan lah. Mainkan wajen. Mudah-mudahan wajen banyak umur. Tambah anak istri maju. Tambah anak istri usaha buruk-buruk makin maju. Siap. Thank you.
kalau tadi itu gue yang lama, kalau lompat itu gue yang cepat. Yeah.
Tak dapat nyokoran siang malam minta korahan.